bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahuddin, sila pendengar yang mulia Allah sekalian. Kita menyambung kuliah tafsir kita dalam surat Taubah, menerusi ayat yang penghabisan, dua ayat penghabisan dari surah yang mulia ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak beribadah dengan sebenar-benar kepadanya, melainkan kepadanya, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan dia adalah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Demikianlah muslim-muslimat yang dimulikkan Allah sekalian, terjemahan yang saya pilih ini sahih tafsir Ibn Katsir. Dalam kuliah yang terdahulu kita telah bincangkan perbezaan di antara Ra'uf yang berasal dari kata Ra'fa dan juga Rahim yang berasal dari kata Rahmah. Ternyata ada perbezaan seperti ini dikemukakan oleh antara para ulama tafsir, contohnya almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari dalam tafsirnya tafsir Asy'ari. Muslim-muslimat yang dimulikkan Allah sekalian, kebanyakan para ulama tafsir akan membawakan riwayat yang menunjukkan bahawa kedua ayat ini merupakan ayat yang penghabisan sekali turun dalam susunan Al-Quran Al-Karim. Dan kita semua sudah maklum bahawa susunan Al-Quran ini merupakan satu yang tauqifi. Tauqifi artinya apa yang Rasulullah SAW tetapkan daripada Allah SWT, maka begitulah kita baca dalam susunan mushaf pada hari ini. Di mana sahaja kita pergi yang menjadi dasar golongan kafir cemburu kepada Islam, kerana Quran ini telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr iaitu Al-Quran Karim, dan kamilah yang menjaganya hingga ke hari kiamat. Quran ini akan terjaga muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, dan sekali tidak ada perubahan padanya. Sebelum ini kita telah bincangkan bahawa ketika para sahabat membincangkan tentang surah At-Taubah ini, sehingga pada ayat wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'dhin hal yaraakum min ahadin thumma sarafu saraballahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Mereka berhenti di situ. Datang seorang sahabat Nabi yang bernama Khuzaimah bin Thabit, dalam riwayat Bukhari, memberitahu kepada Zaid bin Thabit bahawa sebenarnya ayat yang ada di sini, ayat yang penghabisan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sampai kepada fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan cukuplah. Kerana ini Khuzaimah dipanggil sebagai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dhu asyhadatain. Kana ma'rufan bidhi asyahadatain. Dia ni terkenal di sisi Nabi SAW dengan gelaran seorang yang sangat amanah. Lalu persaksiannya dikira sebagai persaksian dua orang manusia yang lain. Satu pengiktirafan kepada sahabat yang mulia ni. Yalah, para sahabat ni masing-masing ada kelebihan, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian.
penting bagi kita untuk memahami, melihat, meletakkan seseorang itu pada tempat yang betul, menyedari kelebihan yang ada pada dirinya. Utamanya pada anak-anak, ayah ibu kena faham perkara ini agar tidak tersilap letak, tidak dipaksa anak ini pada perkara yang tidak diminati olehnya, boleh memberi kesan kepada pencapaian masa depannya muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Bukanlah maknanya di sini bahawa para sahabat terlupa, tidak. Kata Al-Imam Ibn Athiyah Al-Andalusi dalam tafsirnya Muharrar Al-Wajiz, para sahabat tidak pernah terlupa. Tapi bila datang Khuzaimah ni memperkukuhkan ingatan yang daripada mereka. Ha, betul, semuanya menjawab gitu. Semuanya serentak menjawab betul. Inilah dia dua ayat yang habisan berita Taubah. Ini menafikan dakwaan golongan mustasyikhun. Oleh tadi saya mengatakan bahawa Quran ini tidak stable susunannya. Dan ada bukti yang menunjukkan seperti kisah ini bahawa Khuzaimah datang membetulkan susunan yang tidak tepat ataupun kekurangan pada ayat yang sedia ada. Pemahaman itu berjawab kerana dalam riwayat yang sahih kita dapat lihat daripada Al-Bukhari, masing-masing sahabat mengatakan benar, dan Sayyidina Umar mengatakan cukuplah beliau saja, tak perlu saksi yang kedua kerana aku ingat, aku dapat ingat. Masing-masing mengiyakan apa yang didatangkan oleh Khuzaimah itu, Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, inilah penjelasan oleh para ulama terhadap kisah yang berlaku. Penghujung surat Taubah ini bukanlah bererti keseluruhan secara mutlak ayat yang terakhir turun dalam Quran. Inilah dua ayat, bukan. Tapi dalam kata ayat yang terakhir turun dalam surat Taubah. Kerana kedua ayat ini dilihat sebagai ayat yang bersifat madaniyah. Adalah perbincangan berkaitan dengan makiyah dan madaniyah di antara para ulama tafsir yang berbeza pandangan. Bagi mereka mentarjikan kedua ayat itu di Madinah selepas peristiwa hijrah, dan ia membuktikan sekaligus beza daripada ayat sebelumnya yang turun sebelum itu. Jadi muslim-muslimat ini boleh kawal sekalian, perkara ini telah kita uraikan pada awal dahulu ketika membincangkan tentang makiyah dan juga madaniyah pada mukadimah surah Taubah yang lalu, dan sekarang kita berada pada penghujungnya. Kisah Khuzaimah bin Thabit yang dipanggil sebagai Zu Syahadatain ini adalah kerana Nabi Muhammad SAW sendiri telah pun menerima persaksiannya dalam urus beli kuda yang berlaku pada zaman Nabi SAW, dan Nabi telah pun membuat keputusan yang menyebelahi beliau radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada khususiah sifat salah seorang sahabat yang mulia sampai Nabi tidak memerlukan kepada saksi dalam kesnya. Muslim-muslimat ini mulia kawal sekian, demikianlah kita dapat lihat hujung surah At-Taubah ini. Kemudian ayat yang dapat kita perhatikan, mesti perkataan yang digunakan oleh Allah SWT pada penghujung surah ini, fa'in tawallahu faqul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ini dalam bahasa Arab kalau kita belajar dipanggil sebagai iltifat. Iltifat artinya, sebelum ini telah kita perhatikan sama-sama dalam satu bab daripada ilmu balaghah ni, iltifat. Allah SWT menceritakan tentang pujian ataupun satu nak gambarkan penghargaan yang patut timbul dalam diri setiap orang-orang Arab secara khusus ataupun manusia secara umum tentang datangnya keutusan Nabi di kalangan mereka. Mereka patut bersyukur atas nikmat itu. Kemudian tiba-tiba ayat ini bertukar kepada versinya, daripada kamu tiba-tiba bertukar kepada aku. Perhatikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum lil mu'minina ra'ufur rahim. Menceritakan kelebihan Nabi Muhammad SAW pada lima sifat yang telah kita bincangkan dahulu. Tiba-tiba datang fa'in tawallaw faqul hasbi Allah. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu. Daripada dhamir ghaib dan juga mukhatab kepada dhamir mutakallim, faqul hasbi Allah, datang cerita tentang Nabi Muhammad SAW pula. Ini adalah satu uslub dalam bahasa Arab yang nak merujuk kepada kepentingan kalimah ini ataupun kepentingan keadaan ini berlaku dalam diri setiap Muslim, menyedari kalaulah manusia berpaling, tidak mahu mendengar kebaikan yang datang yang telah disampaikan, maka ingatlah Allah SWT itu bersama dengan kamu. Allah SWT akan berserta dengan kamu. Dan di situ bahasa Arab alaihi tawakkal tu, Allah SWT tidak gunakan di situ dalam bentuk tawakkal tu alaihi. Alaihi tawakkal tu, alaihi tawakkal tu bermakna ke atasnya aku bertawakal.
Kalau tawakal tu alaihi, aku bertawakal ke atasnya. Kerana dalam bahasa Arab ni, kalau kita sebut tawakal tu alaihi, dia mendedahkan kepada satu bentuk yang baru. Tawakal tu alaihi wa ala ghairihi. Boleh bunyi begitu. Saya minta tolong, saya bergantung kepadanya dan juga kepada yang lain-lain. Tapi kalau kita sebut alaihi tawakal tu, kita sudah menutup pintu untuk menunjukkan bahawa hanya kepadanya sahaja aku bertawakal. Muslim-muslimat ini mulai kawal sekian. Ini samalah dalam bentuk firman Allah SWT melalui surah Al-Fatihah yang kita belajar dahulu. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak disebut di situ na'budu iyyaka. Kerana kalau kita sebut na'budu iyyaka, kami sembah akan dikau. Tapi kalau iyyaka na'budu, akan engkau sahaja yang kami sembah, ya Allah. Wala na'budu ghairak. Kami tidak akan menyembah selain daripada-Mu. Hanya kepada-Mu sahaja tempat kami beribadah. Maka beginilah dalam bentuk penggunaan bahasa Arab kalau kita perhatikan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Ini adalah antara gambaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa Nabi ini bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman pun kena memiliki sifat seperti ini. Kenapa? Kerana Allah disebut disifatkan wahuwa rabbul arsyil azim. Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang memiliki arasy yang maha agung. Sebelum itu pun, muslim-muslimat ini mulai kalau sekalian. Sebelum ini juga kita telah sentuh tentang perkataan Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim ni telah kita huraikan. Ada seorang ulama yang mengatakan Ra'uf ni adalah belas kasihan kepada yang miskin, yang melarat, yang susah. Seperti contoh yang dikemukakan oleh mereka, para ulama tafsir yang bawakan ke muka bagaimana contoh Ra'uf dan juga Rahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bila berlaku perang Mu'tah, maka wafatlah seorang sahabat Nabi yang juga merupakan sepupu Nabi, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW punya kasih sayang kepada keluarga si Ja'far ni, sampai si Ja'far yang menangisi masa dunia sudah pun sempit untuknya kerana ketiadaan orang penting di sisi. Maka kata Nabi SAW, dalam keadaan memberikan tenang, ketenangan kepadanya, mengatakan kepadanya, apa yang kau takutkan? Apakah kau takutkan kepada kemiskinan? Padahal aku yang akan menjadi wali mereka di dunia dan juga di akhirat. Ini sabda Nabi SAW kepada isteri si Ja'far bin Abi Talib, isteri kepada almarhum Al-Syahid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, iaitu sepupunya sendiri Ja'far bin Abi Talib. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Lagi contoh yang dikemukakan penting untuk kita faham. Tapi pengasih penyayang Muhammad SAW ini tidak patut kamu. Kalau begitu penyayang Nabi, pengasih ini kepada kamu, simpatinya, memahami beratnya keadaan kamu. Contohnya, bila Ja'far ini sudah kematian, sudah meninggal dunia, mati syahid, maka Nabi Muhammad SAW sendiri menemui anak-anak kepada Ja'far radhiyallahu anhu. Nabi bertemu sendiri, dibawakan kepada Nabi SAW anak-anak ini. Masih kecil, umpama macam anak-anak ayam ni kehilangan ibunya. So, Nabi pun suruh panggil seorang tukang cukur, lalu kepala anak-anak Ja'far pun dicukur Nabi SAW. Dicukur oleh tukang cukur ini. Kemudian Nabi pun mendekati setiap seorang yang telah dicukur kepala itu sebagai tanda berkabung kematian ayah. Maka Nabi pun kucuk kepala kami ini, kata Abdullah yang meriwayatkan hadis tersebut, Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ini. Usia-usiaan ini mulia kepada Allah sekalian. Kemudian Nabi telah mendoakan untuk Abdullah. Nabi menyuruh Abdullah ni untuk belajar berniaga, mengajarnya berniaga. Dan bila Nabi lihat dia berniaga dekat Masjid Madinah, Nabi rasa gembira bukan kepalang. Nabi SAW megang kepalanya, menguruk-uruk belakangnya dan berdoa, Allahumma, Allahumma barik li hadzal ghulam fi safaqatihi fi bai'ihi. Ya Allah, berkatilah anak ini dalam usaha niaga yang dilakukan olehnya. Ini muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian 10 tahun kemudian, jadilah Alhamdulillah yang amat disayangi oleh Nabi kerana kewafatan ayahnya ini, yang Nabi doakan untuknya sebagai seorang hartawan yang sangat dermawan. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Inilah antara contoh sifat Ra'uf yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak patutlah bagi seseorang Islam itu apabila melihat kehebatan Nabi SAW ini, dia berpaling daripada apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi penghujung ayat ini mempunyai kaitan yang menarik dengan ayat yang sebelum itu, ayat 128, ada satu hubungan yang menarik dengan 129.
Kalau kamu tidak bersyukur atas rahmatnya Nabi kepada kamu, kesungguhan baginda SAW untuk bertahankan kamu, dan contoh-contoh yang dikemukakan itu, maka layaklah bagi Nabi untuk berkata kepada kamu, aku mohon pertolongan kepada Allah. Allah lah tempat lindunganku, tempat menyelamatkan aku daripada semua manusia yang tidak menghargai sama sekali segala usaha ini. Masakan perkara tersebut berlaku pada generasi sahabat, ia sebenarnya satu ingatan untuk kita semua agar mengikuti sunnah yang ditinggalkan Nabi SAW. InsyaAllah yang terakhir, selepas ini kita akan lihat beberapa kehebatan zikir menggunakan ayat yang kita bacakan ini, seperti dihimpunkan oleh para ulama. Kedudukannya, kepentingannya untuk diamalkan sebagai pakaian dalam kehidupan kita, melindungi daripada sebarang bentuk kejahatan. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.